الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان. الصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan fikih sirah nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan kita kali ini insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang fase Madinah, di mana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, ada langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang pertama yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membangun masjid. Baik itu membangun Masjid Quba ataupun membangun Masjid Nabawi, dengan segala keutamaan yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau tiba di kota Madinah adalah al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar, menjalin tali persaudaraan antara kaum muhajirina dengan al-ansar. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Salah satu kesempurnaan Islam dan keindahan Islam adalah mengajarkan kepada kita kebersamaan. Islam memerintahkan kepada kita untuk menjaga ukhuwah. Islam memerintahkan kepada kita untuk bersaudara. Bahkan orang-orang yang beriman itu bersaudara, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Ini persaudaraan secara umum. Adapun yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi lakukan menjalin persaudaraan antara muhajirin dan al-ansar, ini persaudaraan secara khusus. Persaudaraan yang sifatnya khusus, bukan yang sifatnya umum. Dan persaudaraan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara muhajirin dan ansar, ini merupakan langkah yang baik, yang ini merupakan ke depan menyatukan kaum muslimin. Dan persaudaraan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di tengah-tengah sahabat itu sebanyak dua kali. Pertama, ketika di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dengan muhajirin. Di antaranya Zubair bin Awam yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Mas'ud. Dua-duanya muhajirin. Jadi ketika di Mekah. Setiba di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dan al-ansar.
Dan konsekuensi dari persaudaraan ini, ukhuwah ini adalah at-ta'awun, saling tolong-menolong di dalam kebaikan, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Saking kuatnya persaudaraan yang terjadi, yang terjalin antara Muhajirin dan Ansar, sampai-sampai mereka saling mewarisi di antara mereka. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ketika Muhajirin tiba di kota Madinah, kita tahu mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu. Di antara mereka Muhajirin ada orang-orang kaya, cuman harta mereka ditinggalkan di kota Mekah, sehingga ketika mereka tiba di kota Madinah, mereka tidak punya sesuatu. Mereka tidak punya tempat tinggal, apalagi dihadapkan dengan kondisi kota Madinah yang berbeda kondisinya dengan kota Mekah. Kalau kota Mekah, kita tahu bersama bagaimana kondisi yang tanahnya gersang, yang kebiasaan mereka adalah berdagang. Berbeda dengan kondisi penduduk Madinah, kotanya subur. Makanya penduduk Madinah itu biasa berapa? Bertani. Jadi beda keadaannya. Paham? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan mereka, mempersaudarakan mereka. Dan ini persaudaraan, persaudaraan secara khusus. Supaya apa? Saling tolong-menolong di antara mereka, saling menasihati di antara mereka. Dan jumlah mereka ketika itu yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan 90 sahabat. Ada yang mengatakan 100 sahabat. Kalau 90 sahabat berarti 45 45. Kalau 100 sahabat berarti 50 Muhajirin dan 50 Al-Ansar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ta'akhu fillahi akhawaini akhawaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersaudaralah kalian karena Allah, akhawaini akhawaini, dua orang dua orang. Artinya satu orang dari Muhajirin, satu orang dari Al-Ansar. Jadi kalau 90, 45 Muhajirin, 45 Al-Ansar. Kalau 100 sahabat, berarti 50 dari kalangan Muhajirin dan 50 dari kalangan Al-Ansar. Nabi katakan, ta'akhu fillah, bersaudarlah kalian karena Allah Subhanahu wa taala, akhawaini akhawaini, dua orang dua orang. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita akan sebutkan bagaimana pengamalan dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada sahabat-sahabat ketika itu. Contoh praktek dari persaudaraan yang terjalin di antara mereka. Namun sebelumnya kita baca dulu di halaman 309 apa yang dikatakan oleh penulis kitab Fiqh Sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan, di antara inti hijrah adalah kedatangan kaum Muhajirin dari suku yang berbeda menuju Madinah tanpa ada saudara dan harta. Mereka menuju ke kaum yang belum pernah dikenalnya. Begitu juga halnya dengan kaum Ansar, kaum yang sering melakukan pertumpahan darah di antara mereka. Perselisihan, pertikaian. Namun dengan kedatangan kaum Muhajirin, mereka pun menyambutnya dengan baik. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim ma law kana bihim khassasa wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka.
Jadi orang-orang Ansor ini sangat mencintai orang-orang Muhajirin. Jadi mereka senang, bahagia, gembira dengan kedatangan Muhajirin. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, kepada Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan ini sifat yang mulia yang ada pada kaum Al-Ansar. Sifat apa itu? Sifat Al-Ithar. Yang pernah saya sebutkan tentang sifat Al-Ithar. Dan inilah hakikat dari persaudaraan. Hakikat persaudaraan itu ketika kita mendahulukan kepentingan saudara kita daripada kepentingan diri kita sendiri. Itulah hakikat persaudaraan. Sifat Al-Ithar yang ada pada diri sahabat-sahabat Al-Ansar. Dan ini luar biasa. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala berkata, "Walladzina tabawwa'ud dar wal iman," mereka orang-orang Al-Ansar menjadikan Madinah sebagai kota Rasul dan sebagai tempat tinggal. Wal iman, yakni mereka juga telah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min qabalihim, yakni telah beriman sebelum orang-orang Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, yakni mereka juga mencintai kaum Muhajirina yang telah meninggalkan rumahnya untuk pindah ke tempat mereka. Hal tersebut cukup sebagai bukti kecintaan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin. Dan itu teman-teman sekalian terlihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan mereka, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zaid. Abu Bakar Muhajiri dari kalangan Muhajirin. Kharijah bin Zaid ini Al-Ansari dari kalangan Al-Ansar. Yang Nabi katakan tadi apa? Ta'akhu fillahi akhawaini akhawaini. Bersaudaralah kalian karena Allah Subhanahu wa taala, dua orang dua orang. Jadi Abu Bakar Nabi persaudarakan dengan siapa? Kharijah bin Zaid. Umar ibn Khattab Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan dengan Utban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Umar Muhajiri. Maksudnya Muhajir itu dari kalangan Muhajirin. Adapun Utban bin Malik ini Al-Ansari. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan dengan Abi Talha. Abdurrahman bin Auf, Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan dengan siapa? Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf dari kalangan Muhajirin. Sahabat yang kaya raya yang kemudian meninggalkan kekayaannya untuk berhijrah meninggalkan Mekah karena ingin menjaga keimanannya. Ingin tenang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiba di kota Madinah, Nabi persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhuma. Ja'far bin Abi Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Mus'ab bin Umair dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kenal Abu Ayyub? Menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari, ini nama sahabat ya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu itu dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Munzir bin Amr radhiyallahu taala anhu. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kisah yang ma'ruf yang sering kita sampaikan bagaimana terjalin persaudaraan yang luar biasa antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda, di mana Salman Al-Farisi sering berkunjung kepada Abu Darda
mengetahui bagaimana keadaannya. Dan itulah hakikat persaudaraan. Konsekuensi dari persaudaraan itu saling apa? Saling tolong menolong, saling nasihat menasihati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau betul-betul kita cinta kepada saudara kita, kalau dia keliru, nasihati dia. Kalau dia salah, nasihati, berikan nasihat. Kalau dia susah, dapat musibah, kita tolong. Jadi Salman Al-Farisi dengan siapa? Abu Darda. Talha bin Ubaidillah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, ini ada cerita sendiri lagi tentang Ka'ab bin Malik. Zubair bin Awam dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Salama bin Salamah bin Waqas radhiyallahu taala anhu. Bilal bin Rabah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang sahabat yang bernama Waiha Al-Khaz'ani radhiyallahu taala anhu. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan lihat bagaimana persaudaraan yang terjalin di antara mereka. Di antaranya siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya dari Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala, dia berkata, lamma qadimul Madinah, ketika orang-orang muhajirin datang ke kota Madinah, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Abdurrahman wa Sa'ad bin Rabi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan antara siapa? Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Ini persaudaraan yang luar biasa, hampir-hampir kita tidak akan temukan di zaman ini. Wallahi, demi Allah, kalau ini tidak disebutkan di dalam riwayat yang sahih, kita tidak akan percaya kisah begini. Demi Allah, kita tidak percaya. Cuman karena ini datang di dalam riwayat yang sahih, makanya kita yakini, kita percaya kisah ini. Antara siapa? Abdurrahman dan Sa'ad bin Rabi'. Persaudaraan yang luar biasa. Di mana Sa'ad berkata kepada Abdurrahman bin Auf, inni aktsarul ansari malan. Aku ini sahabat Ansor yang paling banyak hartanya. Fa aqsim mali nisfaini wa li imra'atani. Aku akan bagi hartaku ini sebagiannya untukmu dan sebagiannya untukku. Bayangkan. Sahabat yang kaya raya punya harta yang melimpah, dia katakan kepada Abdurrahman bin Auf, aku akan bagi dua harta ini. Bayangkan kalau misalkan kekayaannya 1 miliar 500 juta untuk Abdurrahman bin Auf, 500 juta untuk siapa? Sa'ad bin Rabi'. Bayangkan. Dan aku punya dua wanita, dua istri. Fanzur a'jabahuma ilaika fasammiha li utallikuha. Lihatlah, dari dua istri yang aku miliki ini, mana yang paling menajubkan dirimu? Mana yang paling cantik? Yang paling engkau sukai dari keduanya? Kabarkan kepada aku, nanti aku akan apa? Ceraikan salah satu dari keduanya. Fa idza qadat iddatuha fatazawwajha. Kalau selesai masa iddahnya, aku sudah ceraikan, sudah nikahi dia. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena guru mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kenapa tidak seperti mereka, sahabat-sahabat Al-Ansor? Ya karena guru-guru kita seperti ini. Ini luar biasa sahabat-sahabat. Ketika Nabi mengatakan ta'akhu fillah akhawaini akhawaini, bersaudaralah kalian karena Allah, dua orang, dua orang. Masing-masing ambil bagian menolong sahabat yang kesusahan. Oh, biasa sampai seperti ini. Makanya sekali lagi Nabi bilang, kalau baca-baca kisah begini, ya Allah, kayak tidak mau percaya. Ya cuman karena ini datang dalam riwayat yang sahih, apalagi Bukhari Muslim. Faqala Abdurrahman
bin Auf. Tapi lihat bagaimana sikap Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Dia doakan semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Abdurrahman bin Auf mengatakan aina sukukum. Di dalam riwayat lain Abdurrahman bin Auf mengatakan dullani ala suk. Di mana pasar kalian? Tunjukkan kepadaku pasar kalian. Ini luar biasa muhajirin. Sahabat-sahabat yang mulia ini, mereka juga menjaga iffah, menjaga kemuliaan mereka. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf ditunjuki sebuah pasar, pasarnya siapa? Orang-orang Yahudi, Yahudi Bani Qainuqa. Akhirnya dia pergi ke pasar untuk apa? Berdagang. Dan Allah Subhanahu wa taala kehendaki Abdurrahman bin Auf menjadi seorang yang kaya raya. Akhirnya apa? Beliau pun menikah. Summa ja'a yawman wa bihi atharu sufrah. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mahyam. Qala tazawwajtu imra'atan min al-ansar. Suatu hari Abdurrahman bin Auf ini datang. Dan ternyata di pakaian itu ada bekas sufrah. Sufrah itu semisal minyak wangi perempuan. Maka Nabi SAW melihat sufrah tersebut, bekas minyak wangi yang berwarna di pakaian Abdurrahman bin Auf. Nabi SAW bertanya kepada Abdurrahman, "Ma hadza, apa ini? Kok ada bekas parfum perempuan di pakaian antum?" Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Tazawwajtu, alhamdulillah aku sudah menikah ya Rasulullah dengan seorang wanita dari kalangan Al-Ansur." Lihat. Kerja dulu, usaha, dagang, menikah. Padahal tadi sudah dapat tawaran dari siapa? Sa'ad bin Rabi. Ini sebagian harta. Dan ini aku punya dua istri, tinggal antum lihat saja mana yang paling cantik. Yang paling antum suka itu yang saya akan ceraikan dan antum nikahi nanti. Tapi beliau katakan tidak, tunjukkan saja pasar kepadaku, sudah nanti anak akan usaha sendiri berdagang. Dan alhamdulillah Allah jadikan beliau seorang sahabat yang kaya raya. Setelah itu dapat uang menikah dengan seorang wanita dari kalangan Al-Ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aulim walau bisatin, buat walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di halaman 310 penulis mengatakan kaum muhajirin datang ke Madinah dengan meninggalkan keluarga dan harta mereka. Setibanya mereka di Madinah, kaum Ansur pun rela untuk meringankan beban saudara-saudara baru mereka dengan berlomba-lomba mengeluarkan apa yang mereka miliki. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau membagi kurma yang mereka miliki untuk diberikan kepada kaum muhajirin. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, orang Ansur berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagikanlah kurma ini untuk kami dan mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, tetapi berikanlah kami perbekalan dan kalian libatkan kami dalam perkebunan kurma kalian. Mereka menjawab, ya, kami dengar dan patuh pada apa yang engkau katakan ya Rasulullah. Lihat bagaimana kecintaan mereka yang luar biasa kepada muhajirin. Seperti itu. Kejadian ini merupakan suatu bukti tentang persaudaraan yang sangat agung. Hal ini juga dapat dilihat dari apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, ketika Abdurrahman bin Auf tiba, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Kemudian ia menawarkan keluarga dan harta Sa'ad kepadanya. Abdurrahman bin Auf berkata, semoga Allah memberkati harta dan keluargamu. Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar kalian. Dia pun berjualan di sana dan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya dalam keadaan yang gembira. Kemudian beliau pun bertanya, "Ada apa gerangan wahai Abdurrahman?" Ia pun menjawab,
saya telah menikahi perempuan dari kaum Ansar. Beliau bertanya, apa maharnya? Beliau menjawab, seukuran nuha dari emas. Nabi SAW berkata, buatlah pesta kecil, walimah, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Kaum Ansar memiliki sifat ithar. Apa sifat ithar itu? Lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Dan ini hakikat dari persaudaraan. Ketika kita lebih mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Sehingga mereka menawarkan rumah mereka kepada kaum muhajirin. Bahkan di antara mereka ada yang menawarkan kepada Rasulullah SAW, sekiranya engkau menghendaki, ambillah salah satu rumah kami untukmu ya Rasulullah. Namun beliau menjawabnya dengan cara yang baik. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang muhajirin dan ansar di rumah Anas bin Malik. Ternyata deklarasi ini, persaudaraan ini, ada yang mengatakan terjadi di rumahnya Anas bin Malik. Ada yang mengatakan deklarasi ini terjadi di mana? Di Masjid Nabawi. Jadi Nabi mempersaudarakan mereka di rumahnya Anas bin Malik, ada yang mengatakan di Masjid Nabawi. Jumlah mereka ketika itu 90 orang. Sebagian dari Muhajirin dan sebagian dari Al-Ansar. Ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 100. Beliau mempersaudarakan mereka atas prinsip sama rata. Mereka akan menerima warisan setelah saudaranya meninggal, walaupun tidak ada pertalian darah, hingga terjadi peristiwa Badar. Ini saking luar biasanya persaudaraan yang terjalin di antara mereka. Saking apa? Sampai saling mewarisi harta di antara mereka. Dan itu berlanjut terus sampai orang-orang muhajirin yang sudah mampu untuk mencari nafkah, pas hingga terjadinya peristiwa Badar, Allah turunkan firman-Nya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Jadi Allah hapus apa itu? Warisan di antara mereka. Jadi kata Allah, orang-orang yang memiliki hubungan darah satu yang lain dengan yang lainnya, itu apa namanya, berhak untuk apa? Saling mewarisi di antara mereka. Jadi yang tidak punya hubungan kekerabatan tidak boleh saling mewarisi. Yang tadinya mereka saling mewarisi, kalau ada yang meninggal yang tidak punya hubungan kekerabatan ini boleh mendapatkan warisan. Sampai Allah turunkan ayat ini. Paham ya? Ba'ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Sampai yang kita pahami tentang warisan di dalam Islam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, dan pendapat ini disepakati oleh muridnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir rahimahullah. Ia berkata, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW antara kaum muhajirin dengan ansar, sementara beliau tidak mempersaudarakan antara kaum muhajirin itu sendiri, sebab mereka muhajirin lebih membutuhkan persaudaraan keislaman, ukhuwah islamiyah, persaudaraan dalam bertetangga, kedekatan nasab, dibandingkan hanya dengan atas nama ikatan persaudaraan saja. Walaupun Nabi juga mempersaudarakan antara muhajirin dengan muhajirin yang lain, tapi itu terjadi di Mekah, bukan di Madinah. Lain halnya dengan Ibnu Hajar. Ia berkata, hal ini bukan berarti beliau mengabaikan hikmah dari persaudaraan itu. Sebab orang-orang muhajirin, sebagian di antara mereka lebih kuat dalam hal harta, kekuatan kekeluargaan, serta dalam hal kekuatan fisik. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, dengan kata lain antara golongan atas dan bawah, agar kondisi kaum ansar terangkat dan saling membantu di antara mereka. Taib, kita adzan dulu ya. Sallallahu alaihi wa sallam. Masyarakat muslimin, jemaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Apa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini?
Hikmah yang dapat diambil dari sirah pada bagian ini, yang pertama, jumlah kaum muhajirina yang datang dari Mekah menuju Madinah sangat banyak, sementara mereka tidak membawa perbekalan yang mencukupi dan tidak mengetahui di mana akan bertempat tinggal. Bahkan mereka meninggalkan keluarga dan harta mereka, datang ke tempat yang tidak dikenalnya dan tidak pernah sebelumnya mereka tinggal di sana. Hal ini pasti akan menimbulkan kesulitan, terutama bagi orang-orang tua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi yang baik, yakni dengan mempersaudarakan antara dua golongan tersebut atas nama ukhuwah Islamiyah yang dilandasi dengan hati yang jujur yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu keindahan Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kepada kita, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita diperintahkan untuk menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah, persatuan di antara kita. Dan kita berusaha, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan hubungan kekerabatan atau hubungan persaudaraan kita retak. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, walakin fit tahrisi bainahum, iblis itu tidak senang melihat ada dua orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dia akan buat apa? Provokasi di antara mereka berdua. Dia buat kita ini supaya apa? Berselisih. Dia buat kita ini saling apa? Bermusuhan, saling memfitnah di antara kita. Karena persaudaraan itu adalah ibadah. Apalagi kita bangun persaudaraan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga ukhuwah, hindari, tinggalkan semua sebab-sebab yang menjadikan ukhuwah itu retak, hancur. Jangan suka bersuudzon, berburuk sangka kepada saudara kita. Kalau kita mendengarkan ada seseorang yang berbicara tentang saudara kita dari keburukan-keburukannya, tinggalkan. Nasihati orang tersebut. Kalau kita dapati keburukan sesuatu yang menyelisihi syariat Allah dari saudara kita, ya nasihati empat mata, kan begitu. Dan itulah hakikat persaudaraan, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Adinun nasiha, karena agama ini adalah nasihat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa duduk bermajelis sesama ahlu sunnah dengan orang-orang yang cinta sunnah, itu sebuah nikmat besar. Kita bisa duduk bermajelis mengambil ilmu dari guru-guru kita yang bermanhaj salaf, yang mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nikmat besar. Maka jaga nikmat ini. Jangan sampai syaitan membisikkan sesuatu kepada kita yang membuat kita itu memusuhi saudara kita. Syaitan membisikkan kepada kita sesuatu yang menjadikan kita memusuhi guru kita, bersuudzon, berburuk sangka kepada guru kita, kepada sahabat kita. Hindari. Sekali lagi Nabi menegaskan, walakin fit tahris bainahum. Syaitan itu sudah bertekad bulat untuk apa? Memecah belah di antara kalian. Paham ya? Yang kedua, diawali dengan mempersaudarakan antara kedua golongan tersebut menunjukkan tentang betapa pentingnya sebuah persaudaraan. Ini yang saya sebutkan tadi. Perlu diketahui bahwa nikmat yang terbesar bagi kaum muslimin adalah nikmat persaudaraan karena Allah. Apalagi orang-orang yang menjadi saudara kita itu adalah orang-orang yang cinta sunnah, yang sama-sama kita belajar ilmu agama, yang sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu nikmat terbesar, maka jaga itu.
Hal itu tergambar di dalam Al-Quran di mana Allah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha." Ini nikmat yang Allah ingatkan kepada kita, yang dulunya kita bermusuh-musuhan, yang dulunya kita tidak mengenal Allah, yang dulunya kita suka tawuran, suka mengganggu dan menyakiti orang lain. Nah sekarang Allah kasih hidayah sunnah, nikmat Islam, nikmat sunnah. Maka syukuri itu. Dan dulu kalian itu kata Allah subhanahu wa ta'ala di tepi jurang kebinasaan, kemudian Allah selamatkan kalian dengan Allah beri hidayah, beri nikmat Islam, nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ayat di atas menceritakan tentang nikmat persaudaraan. Kedua, nikmat diselamatkannya mereka dari jurang neraka. Barangkali jika dilihat, maka nikmat kedualah yang terpenting. Akan tetapi kedua nikmat tersebut saling berkaitan erat, yaitu nikmat persaudaraan dan nikmat iman adalah dua hal yang saling sejalan, sebab persaudaraan tanpa iman, tanpa iman tidak akan bertahan lama. Kalau persaudaraan hanya dibangun karena ingin mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia, itu tidak lama, itu habis harta, habis pertemanan. Tapi kalau pertemanan persaudaraan dibangun karena Allah, maka insya Allah teman itu akan selalu hadir di samping, di sisi kita saat kita membutuhkan pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi bagaimana mungkin iman akan tegak tanpa ada persaudaraan? Persaudaraan karena Allah merupakan nikmat yang sangat besar. Hasan al-Basri menyebutkan, saudara kami lebih kami cintai dari keluarga dan anak-anak kami. Sahabat teman yang kita cinta dia karena Allah, itu lebih kami cintai daripada apa? Istri dan anak-anak kami. Sebab keluarga akan mengingatkan kami pada dunia. Paham? Keluarga, istri dan anak-anak hanya mengingatkan apa? Dunia. Kita pulang di rumah, istri bertuntut apa? Perkara-perkara dunia. Beli ini, beli itu. Adapun keluarga, adapun sahabat, saudara, itu akan senantiasa mengingatkan kepada akhirat. Yang ketiga, diawali dengan mempersaudarakan, maka hal tersebut menunjukkan tentang keuniversalan Islam terhadap urusan agama dan dunia, bahwa agama ini agama yang sempurna. Semua perkara diatur oleh Islam. Hal yang berkaitan dengan dunia mereka, apalagi kehidupan akhirat mereka, itu diajarkan oleh Islam, diatur oleh Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Makanya ana sering ingatkan teman-teman sekalian, kalau kita belajar Islam dari buku akidahnya, buku tafsirnya, buku akidahnya, buku fikihnya, kita akan temukan kesempurnaan Islam. Salah satu contoh, kalau kita belajar fikih, bab yang pertama yang kita pelajari bab apa? Toharah. Bagaimana bersuci? Kita akan temukan kesempurnaan Islam di bab toharah itu. Bagaimana Islam mengajarkan wudu yang benar? Bagaimana Islam mengajarkan masuk keluar WC? Diajarkan detail oleh Islam. Makanya seorang Yahudi ketika bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'?" Apakah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian? Hatta fil khira'ah, sampai-sampai buang air kecil diajarkan kepada kalian? Kata Salman, "Bala." Iya, Nabi kami telah mengajarkan itu semua kepada kami. Sempurna Islam ini. Maka kita harus bangga dengan Islam. Islam ini ajaran yang sempurna. Semua diajarkan. Dari yang kecil-kecil sampai pada perkara yang besar. Jangankan yang besar, yang kecil saja perhatikan. Apalagi yang besar. Dalam urusan kenegaraan itu diatur semua oleh Islam. Dalam masalah rumah tangga diatur oleh Islam.
pasangan suami istri di atas ranjang diatur oleh Islam. Yang keempat, bersegeranya kaum Ansar untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun berlomba-lomba untuk membantu dan menjamu kaum muhajirin yang datang kepada mereka. Hal ini sangat berbeda dengan umat zaman kita sekarang yang lebih suka mementingkan diri sendiri, egois dan individualistis yang berlebihan. Nah, ini sikap egois, sikap yang lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain, yang selalu bersembunyi dan tidak mau membantu jika ia mengetahui bahwa seseorang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Yang kelima, tujuan dari persaudaraan tersebut adalah seperti yang disebutkan oleh Suhaili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan sahabat-sahabatnya ketika mereka tiba di Madinah supaya mereka tidak merasa asing dan untuk menghilangkan rasa kesedihan karena telah meninggalkan keluarga sehingga mereka bisa saling membantu. Itu konsekuensi dari persaudaraan di antara mereka, saling membantu, saling tolong, menolong. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka supaya orang Ansor dapat memberi kepada muhajirin meskipun sedikit. Namun kaum Ansor tidak puas jika hanya sekadar memberi. Bahkan persaudaraan atas prinsip persamaan, yakni mereka memberikan separuh dari apa yang mereka miliki, jadi sama rata. Yakni mereka memberikan separuh dari apa yang mereka miliki, seperti halnya kisah Sa'ad bin Rabi' al-Ansari dengan saudaranya Abdurrahman bin Auf, yang ia memberikan setengah dari hartanya dan menceraikan salah satu istrinya agar Abdurrahman menikahinya. Bahkan orang Ansor pun lebih mementingkan orang Muhajirina di atas kepentingan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khashashah." Jadi mereka lebih mengutamakan, mementingkan Muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka itu sangat membutuhkannya. Yaitu mereka lebih mengutamakan saudaranya kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri berupa berbagai kebutuhan dunia, walaupun mereka sendiri adalah orang yang fakir yang juga membutuhkan. Sikap mendahulukan orang lain adalah derajat tertinggi dalam prinsip kesetaraan. Orang Ansor telah membantu orang muhajirin melebihi dari diri mereka sendiri terhadap keperluan dunia. Cukuplah ini sebagai bukti atas kebenaran cinta dan kuatnya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengingatkan kepada kita, semakin kuat keimanan kita kepada Allah, maka semakin kuat pula cinta kita kepada saudara kita. Inti dari persaudaraan yang ketujuh adalah untuk membentuk masyarakat yang baru. Karena masyarakat yang baik tidak akan terbentuk dengan perpecahan, pertikaian dan perselisihan, akan tetapi tegak dengan kuatnya persaudaraan, saling membantu, tolong menolong, bahu membahu. Apa yang dicontohkan oleh golongan Ansor kepada muhajirin merupakan sebuah pertanda betapa pentingnya persaudaraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sudah semestinya masyarakat saat ini memiliki kepekaan sosial kepada saudara mereka, saling membantu dan tolong menolong. Walaupun kita katakan, teman-teman sekalian, fidzani wa hafidzakumullah, di dalam menjalani kehidupan dunia ini, tidak selamanya hidup ini akan mulus. Ada kerikil-kerikil kehidupan. Ibarat seorang musafir yang melakukan perjalanan panjang. Ketika dia melakukan safar, dia akan melalui jalan. Yang jalan itu tidak selamanya mulus. Pasti ada apa? Ada lubangnya, ada batu-batu besarnya. Nah, seperti itu kita di dalam menjalani kehidupan. Walaupun kita memang diperintahkan untuk apa? Bersaudara, menjalin ukhuwah di antara kita. Tapi ingat, ada kerikil kehidupan, ada satu perkara yang akan menimpa kita, tidak akan lepas dari kehidupan kita. Apa itu? Pertikaian, perselisihan, pertengkaran, percocokan. Itu merupakan sunnatullah itu. Walaupun kita sudah berusaha untuk bagaimana menjalin persaudaraan, pasti kita akan apa? Mengalami yang ini, perkara ini. Ada perselisihan, pertikaian di antara kita. Cuman
Kalau terjadi pertikaian di antara kita, entah itu istri dengan suaminya, suami dengan istri, sahabat dengan temannya, seseorang dengan tetangganya, seseorang dengan teman kantornya, walaupun dia bersaudara, pasti akan terjadi perselisihan di antara mereka. Nah, kalau terjadi perselisihan, maka Allah sudah kasih solusi dalam Al-Quran. Solusinya apa? Wasulhu khair. Berdamai itu bagus. Kalau terjadi perselisihan, kata Allah, wasulhu khair. Berdamai itu bagus. Maka kalau kita melihat ada dua orang yang kita cinta, yang mereka bersaudara karena Allah, terjadi pertengkaran di antara mereka, hendaklah kita menjadi juru damai. Jangan jadi kompor. Jadi juru damai antum. Karena Allah katakan innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Kalau terjadi pertengkaran di antara mereka, fa aslihu baina akhawaykum. Jadilah kalian juru damai di antara mereka yang bertengkar ini. Perbaiki hubungan di antara mereka. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun. Lihat, kalau kita jadi juru damai, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdamai itu ibadah yang agung. Apalagi kalau kita mendamaikan dua orang yang bertengkar, itu dapat rahmat Allah. Dalam kehidupan dunia ini yang kita cari apa? Rahmat Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah, masuk surga. Karena kita masuk surga bukan karena ibadah kita, bukan karena hebatnya sholat malam kita, puasa kita, tapi kita masuk surga ini karena rahmat Allah. Itu yang kita cari, rahmat Allah. Jadi kalau terjadi pertikaian, antum harusnya jadi apa? Juru damai. Jangan bantu syaitan. Paham? Jangan jadi pembantu syaitan. Jangan jadi kompor. Fa aslihu baina akhwaikum mattaqullaha la'allakum turhamun, supaya kalian dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengar sesuatu yang buruk dari ustaz kita, dikabarkan oleh teman kita, antum nasihati dia. Jaga ukhuwah. Jangan sampai dia setan dari kalangan manusia. Toh dia bisikkan sama antum. Iya. Antum nasihati dia. Jadi juru damai antum. Itu yang diperintahkan oleh Islam. Wasulhu khair. Berdamai itu bagus. Daripada berselisih. Kalau berselisih kan bikin hidup ini tidak tenang. Ih, sebab aku dapat lagi dengan dia. Sebab aku dapat di jalan dengan orang yang orang tidak suka. Kan? Tidak tenang hidup toh. Pokoknya semua cari jalan lain. Supaya bagaimana tidak baku dapat dengan dia. Tidak tenang antum hidup. Lebih baik wasulhu khair, kata Allah, berdamai itu bagus. Artinya mengalah itu bagus. Untuk menjaga ukhuwah, mengalah untuk menjaga ukhuwah itu bagus. Hikmah yang ke-8, pada persaudaraan antara orang Ansar dengan Muhajirin, kita simpulkan bahwa Ansar mengutamakan saudara mereka melebihi diri mereka sendiri, seperti firman Allah yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Sementara orang Muhajirin merasa malu dan tidak berkeinginan terhadap harta mereka, seperti dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf. Yang ke-9, dengan persaudaraan akan memperlihatkan hakikat yang sesungguhnya dalam membangun masyarakat yang Islami, yang kaya peduli terhadap yang fakir. Berbeda dengan masyarakat lain yang saling siku menyikut, yang kuat memangsa yang lemah, bahkan yang kuat menunggu kesempatan yang baik untuk menyikat habis harta orang fakir dengan perkataan lain senang di atas penderitaan orang lain, waliyadu billah. Yang ke-10, ayat yang disebutkan di atas bukan untuk menasakh hukum mempersaudarakan antar sesama, tetapi yang dihapuskan adalah hak untuk mewarisi dan dikembalikan atas dasar pertalian nasab yang berjalan sampai saat ini. Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban untuk saling tolong-menolong atas kebenaran dan kebaikan, mengambil hak dari tangan orang-orang yang zalim, serta saling menasihati dan saling membantu. Seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang tetap diperbolehkan adalah saling
menolong, saling memberi, saling menasihati, sedang saling mewariskan ditiadakan, tetapi memberikan wasiat diperbolehkan. Jadi kalau ada orang yang kita cintai karena Allah, yang jelas untuk saling mewarisi tidak boleh. Tapi kalau kita memberikan wasiat untuk dia, itu boleh. Tapi wasiat yang kita berikan kepada dia, harta kita tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang kita punya, tidak boleh. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, persaudaraan di awal hijrah adalah persaudaraan yang mendapatkan hak untuk warisan. Kemudian hak untuk saling mewarisi dihapuskan dan tinggallah kewajiban untuk saling tolong-menolong di atas kebenaran, kebaikan dan mengambil hak dari tangan orang-orang zalim. Akram Al-Umairi menyebutkan akhirnya hukum persaudaraan yang disyariatkan antara orang Islam tidak dihapuskan kecuali yang berkaitan saling mewarisi atau atas nama persaudaraan. Maka hal tersebut dihapuskan dengan menyebarnya orang Islam ke seluruh pelosok, maka hendaklah mereka saling bersaudara di antara di atas persamaan hak, tolong menolong dan saling menasihati, yang selanjutnya persaudaraan tersebut menuntut hak yang khusus sesama mereka. Baik teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini langkah yang kedua yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai ke kota Madinah. Untuk pertemuan selanjutnya kita ambil langkah yang ketiga yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membangun masjid, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Langkah yang ketiga adalah perjanjian dengan orang-orang Yahudi dengan satu kesepakatan yang disebut dengan wasiqatul Madinah, piagam Madinah. Wallahu taala alam. Taib. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.